Maaf, boleh bisa? Kok kenapa gak sombong? Takut sih. Jadi, jadi kalau misalnya sandwich udah jadi, dikasih ke yang beruntung sekaligus celemek yang sudah ada signature dari Pak Bodo. Cuma itu jalan ya. Celemeknya lucu kan, bagus ya. Ntar kantong celemeknya diisi. Oke. Oke. Ini sih. Ayam, jadi ini gambar ayam juga. Oh, suka ayam dia ya. Oke, okay. Boleh dimulai. Saya suka ayam. 일단 어저께 제가 팬분들을 위해서 감자 샐러드를 직접 만들었거든요. Pertama-tama kemarin saya bikin salad kentang untuk fans. 네, 제가 직접 만든 거예요. 이미 saya bikin sendiri loh. 그래서 어제 새벽에 그냥 rebus-nya udah direbus, terus dikupas kulitnya, terus dibuang kentangnya, mangkoknya dikupas. Enggak ya. Lu bisa baca sendirilah semuanya. Kentang, telur, mayones ya semuanya sudah. Iya. Maksudnya. Kentang, bayarnya sama-sama. Iya, pertama-tama saya rebus dulu telurnya. Terus tuh kandangnya sama-sama. Terus kentang juga direbus. 같이 익힌 다음에. 그래서 saya hancurkan dua-duanya. 그 안에 마요네즈 넣고. Saya masukin mayones. 설탕도 넣고 habis masukin gula 아주 힘을 계속 있겠어요 terus habis itu saya tumbuk 그래서 이렇게 맛있는 감자 샐러드를 여러분들을 위해 준비했습니다 dan jadilah saudaranya untuk fans hari ini 그럼 본격적으로 kalau gitu 시작해볼까요? kita mulai ya oke dimulai ya boleh ada yang pegang mic-nya yes ini adalah langkah pertama pakai sarung tangan. Tisu basah. Enggak ada tisu basah ya? Saya gini aja ya. Dan sandwich 다들 드셔보신 적 있죠? Semuanya udah pernah cobain sandwich kan ya? Udah. Indonesia mana sandwich style-nya oton가요? Kalau sandwich khas Indonesia tuh kayak gimana sih? Roti. Selai apa namanya? Meses. Meses kan Indonesia banget. Coklat itu kabur. Ya, awak kita. Ya, kalau ya sama-sama. Uiga 필요해요. Timun. Diperlukan timun. Maksudnya. Wah, kelihatannya enak sekali ya. Uiga. Timun ini kecil jalan juga ya ujungnya di kedua ujungnya dipotong ujungnya yaike tipis-tipis aja yaike-sulke ya kayak gini ya saya potong tipis ya 사실 요리를 그렇게 잘하지는 못해요 saya sebenarnya gak jago masak kok tapi ini prestasi bisa bikin sandwich loh 이렇게 요리를 얇게 티피스 잠시만요 포통 눌러 나 싸마 너무 느리죠? 아가 라마 ya saya potong segini dulu aja ya ini buat satu orang satu gedung sih oke abis itu diambil rotinya kok dia ngunyah di atas rotinya oke manden yang kemarin saya bikin kamtu salad를 확 바릅니다 saya akan saya makan oleskan salad kentang yang kemarin saya bikin ya. Bang, mas mau coba nggak Iksan? Mau coba nggak Iksan? Boleh. Sibuk semua. Oke.
enak, ini kentang, telur dan segala macam. Pak, pulang dong. Syukurlah. Oke, nanti syukurlah. Ini saya lagi dioles. Ah, ini paling. Kalau gitu saya oleskan di atas roti ya, salah kentang yang kemarin saya bikin ya. Kentang jelas ya. Apakah kalian suka kentang? Apakah kalian mirip kentang? Kita ucup pun nggak ada rasa. Di sini masukin jagung juga enak loh. Oke. Okay. Cukup cukup. Kalau dikitnya. Isinya saya penuhin ya, banyakin ya. Cukup sih. Lapar ya. Nanti iruk hamun 만들어 드셔 보세요. 예, 조금 nanti pulang rumah bikin ya. Saya cobain makanan begitu saya sampai di Indonesia. Yasya maksudnya nukin kojiman. Ya, apa yang saya rasain juga pada saat saya cobain makanan di jalan Sabang yang pasar malam itu. Yuri Yasya, saya tahu itu anjak putri-putri. Saya lihat kayaknya pemasaknya rata-rata laki-laki ya. Iya. Terus itu kamu bagus. Dan saya ngerasa itu keren banget. Yuri berharasiku. Masaknya jago. Terus Unji, Indonesia 여자분들은 되게 행복할 것 같다는 생각을 했습니다. 저도 사실 그게 와서 나온 기분이 세계 방학이야.
Sekarang berdoa dengan hati semoga yang datang. Terusnya? Kan udah bikin sandwichnya kan? Cek puluh ya. Saya akan hias ya, saya akan menghiasnya. Iksan, maksudnya saya kali ini saya? Iksan suka warna apa? Ijo. Gak ada pink. Curus ya? Kiki. Warna pink. 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 Dekorasi할 수 있는 방울 토마토. Saya akan taruh cherry tomato ya supaya bisa hias. Sorry. Thank you. Ini baby potato. Tomato. Potato. Huh? Tomato. Hah? Nanti lo gak ngantuk. Baby tomato, bukan baby potato. Maksudnya manden panen. Awas jarinya. Kedulinya jaluk ya. Pinggirnya saya akan potong ya. Nah, sandwich나 밥밥 뭐 주먹밥 먹을 때 또 햄버거 먹을 때 저만의 비법이 있어요. Tips khusus bagi ini bagi saya. Kalau saya makan sandwich atau nasi aduk atau nasi kayak udon gitu. Hamburger 크면 잘 못 배워 물잖아요. Kan kalau misalnya burgernya kegedean kan enggak bisa buka mulut gede-gede kan. Munyanya susah kan? Ya, 그럴 때 햄버거를 이렇게 꾹 눌러서 먹는 거예요. Kalau gitu burgernya ditekan aja kayak gini. Habis itu baru makan. 그래서 jadi sandwichnya ini juga tekan begitu. Bagus banget pizza. Aduh lucu banget ini anak. Sandwich 완성. Sandwichnya udah jadi. Bisa ya. Bisa sih. Ini sampai lagi. Tuhan Allah. Sudah jadi satu. Sandwich kentang telur seleksi strawberry tomat timur. Oh, aslinya. Kita coba yang bareng-bareng, kau ini rasanya kayak gimana? Kau di bawah sih. Ini rezeki. Terima kasih ya. Oke ya. Bagaimana? Lalu, gua tunggu aku dulu. Nyambung banget rasanya. Benar kan? Nyambung banget rasanya.
Thank you so much. Sama-sama juga. Enak kan? Kenapa dia enak? Enak banget. Bentar. Ini ada daging loh. Apa? Ya cantik. Nah. Nah. Terima kasih. Sama-sama. Ini waktu banget. Sandwich-nya. Jadi kasih bodoh muda tak perlu kau pun dah. Saya pengen kau kasih ke semua yang ada di sini. Tak kampung mana? Tapi yang belum punya satu. Udah ada kotak. Berapa ya tadi? Cuma satu kurangnya sih. Saya akan ambil satu ya. Oke ya. Saya ambil ya. 나중에 이 샌드위치 만들어 드셔보세요. 난디 쪄봐야냐. 난디 쪄봐야 그래서 쪄봐 막아냐. 느낀 스릴이야. 네. 오케이. 볼게요. 제가 만들 사투야. 이사 그거 아니야? 짜란. 짜란. 옐로우. 9 1 9 ada gak? Yellow 1 4 6 9 1 6. Saya buka lampu di sebelah sana. Ada gak? Kalau ada tunjuk tangan dulu ke pagi dia. 1 4 6 9 1 6 yellow. Ada? Ayo maju, Ming. Ada orangnya? Oh, itu dia lagi jalan. Kamu dapat speedometer ya, Ming? Kesin, kesin kok ya? Ada kan? Ada, ada. Kalau 이분께 제가 직접 착용했던 앞치마도 선물로 드릴게요. 아, 이거 제가 같이 좀 했던 게 우리 사이에 박해요. 잘 생각하시면서 얘기하시면 좋겠습니다. Saya berharap Anda masak sambil memikirkan saya. 오케이, orangnya akan dikasih ya sama kita ya, benar ya? 오케이, by the way, tukar saya hilang kebetulan. Dia akan tahu meja kan? Kamu bangun, setiap untuk kayak kita. Oke. Oke, sandwichnya sudah dan celemeknya sudah, tiketnya sudah, tisunya jatuh lagi. Oke. Maske itu sudah cukup semida. Saya berharap Anda makan ini dengan enak ya. Oke, nanti diberikan buat yang tadi menang. Maske, bagus dong. Kalian lapar ya? Iya. Cuma mau sih mau cuci. Saya merasa bersalah nih, kayak cuma saya doang yang makan. Yang ini sih pun dah hadirin semua. Saya pengen bikinin semua yang ada di sini. Kalau gitu langsung lanjut aja ke happy. Kita langsung ke berikutnya ya. Kalau tadi udah happy dinner, sekarang mungkin adalah Anda juga akan diajak main. Kita masuk ke chapter berikutnya ini dia. Happy.